Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BMI TV, pemirsa Berita Masyarakat dan pemirsa Mitra Channel di mana saja berada, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di mancanegara. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 20, benar ya? Mei tahun 2021 saya datang dari mana Bapak ini? Surabaya. Sikir kenceng. Toe. Lunggu gak normal itu ya ini. Iki no loro dengaran ya. Ketarik. Ketarik bengkak iki ya. Tes. 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 Iki ginjelnya gak normal. Karena saya pijat gak bali. Dan bali yo sri dan bali yo. Ngaleh-ngaleh. Ngaleh Sri, ngaleh Sri. Dang balio Sri, dang balio atos. Nah, ini karena sering minum obat. Resiko kalau minum obat mungkin ini. Ginjalnya rakwat. Mulai hari ini hentikan obat. Pengganti minum obat yaitu minum degani jus saat dagingnya dimakan. Sama lo sembuh, gak lama, gak sampai seminggu sembuh. Nomor 2, mengkonsumsi air putih setiap hari, setiap bangun tidur minum air putih 1 gelas, terus 1 jam atau 2 jam 1 gelas terus menunggu. Itu terapi penyembuhan sederhana tapi meyakinkan, jadi mempunyai hubungan positif dengan penyembuhan penyakit apapun. Ini mumpung gurung kadung teman penyakit, obat dihentikan. Minum dulu degan ijo sebagai sarana untuk membuang racun obat. Nanti pipis, ngengek, keringat ya. Atau saking ini sama kok berarti berjalan-jalan di rumah, berjalan kaki tanpa alas kaki. Laku banget. 5 menit sampai 10 menit. Duh. Halo pemirsa, ini buktikan lunggu ganjel karo tangan di songgo. Ces. 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 Halo pemirsa, kita buktikan ini. Resiko sering minum obat nih, gak balik lah, gak balik lah, gak balik. Mungkin sih belum doki, deh, gak balik. Jadi kaki kiri kena, kaki kiri ya, kaki kanan kena, kiri kena. Tes, ingatnya belum doki, buku ingatnya belum doki. Ya tetap digawe uang toh kang, orang mungkin digawe semut. Penyakit itu digawe uang. Apa sih ya? Gue nengok kok kesuwen penyakitmu capek lah kang ya. Jenengmu Cino nih siapa? Herman. Hah? Cino nih Herman? Kayaknya jeneng Cino nih. Oh. Blasteran sama Mbak Ratu. Jenengku Cina Mbah Pri, jenengku Jawa Raden Tumenggung Haryo Surawangsa Mangun Kidul. Iki jenengku Jawa. Jenengku Cinane Mbah Pri. Ini enak ta? Hehe, wadah Cinane kok kedok karo aku kok Cina. Le disuting. Cina iki gak arek lara, walaupun sampean Cina blas tenang. Ki agamane Katolik tak takoni mung sakit donga dhisik kang tak rumone yo tak amin. Atas nama Bapak yes, amin ya robbal alamin. Yes, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Pak Irman
sembuh dalam tempo yang saya singkat-singkatnya. Lemes, lemes. Tes. Lalu pemirsa, ini kepalanya kaku Pak Irman. Lemes. Tes. Hidup. Hembuskan. Setelah dari sini minum degan setiap hari satu. Tidak usah kasih garam pak. Tidak usah sampai ingin kasih garam tidak apa-apa, jangan banyak-banyak. Nanti gembos. Terus nomor dua, minum kunir, temulawak, seledri, serai. Wes sedikit ae kunir, temulawak, seledri, serai. Gak anggua itu godok tuh ya kan wong Cina ngerti pengobatan Cina itu godok ya kan. Sembuh sekarang juga. Tes. Tangannya bosok mengisani karena risiko minum obat yang terlalu berlebihan, overdosis. Ini gosong, ini juga gosong, ya kan? Kasar, ini juga kasar, ini kasar semua, kasar-kasar lodoki. Ini ada yang bengkak, ada yang borok. Wes, saya mesti dulu Katolik, aku tak dulu Islam kan. Jenengi baptis pun sopo, Alusius sopo, Ignatius. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Allah kula nyuwun dhateng panjenengan. Dulanan kula ingkang agamane Katolik jeneng baptis Ignatius. Jeneng cinone Herman. Nyuwun diparingi waras nuwun tamba saking sisi panjenengan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tidur, kepala di sana, putar, tengkurap, lumah. Ini mau saya mentalisir semua racun yang ada di sekujur tubuhnya Pak Sudirman. Pak, anak Sudirman enggak, Sudirman toh? Apa kang usahamu kan? Yang pensiun mau usaha apa sampai? Kecil ini. Kecil ini, perusahaan pensiun. Pensiun. Iku kok duwe campur lodo ta. Anek lodone kok gak. Mungkin bantu lodo. Irungane nek. Iki podo karo iki lodo Jawa ta mungkin iki lodo tenanan gitu. Kelihatan wajah anek lodo. Kelihatan. Iya ta? Lodo. Tes pemirsa. Tidak mengurangi rasa hormat kepada Pak Sudirman ya ta. Tetapi untuk penyembuhan. Demi penyembuhan segala macam cara apapun perlu ditempuh ya. Ini besar gitu, Pak Irman. Ini membengkak. Dibikin gembos. Bengkak kan ini kelihatan ya. Beding. Bengkak. Kalau sini bengkak, dadanya bengkak. Lihat nih pemirsa ini bengkak. Ini bengkak. Cuma orangnya kan enggak tahu. Kalau jasad bengkak itu biasanya itu ditekan satu senti aja rasa sakitnya luar biasa. Kita buktikan. Dikasih minyak dulu. Seminyak dulu, bisa cukupnya. Kita tes. Masalahnya Pak, sakit kan? Masa senti, sakit tidak gara-gara tes. Sakit Pak? Ya, sakit. Belum lagi perut. Sakit Pak? Ini belum saya tarik ada. Boleh. Ini sakit luar biasa menurut saya. Yes, aku tak ndonga peredam rasa sakit Pak ya. Menggawang dibius ya. Drang wis sok ngaji gak drang? Dalam bisa ngaji ta, Pak? Sakit Pak. Ora warai.
Tes. Tes. Lalu pemirsa setelah perut ini digembuk, no, apa digembuk no bahasa Indonesia? Apa yo? Bahasa Indonesia digembuk no, apa? Digembuk no apa jang? Diempuk ini kan keras. Lemes no, ya? Lemes ya, semuanya pokoknya sih. Ini membesar, mengeras, atau apa dengarannya? Abu. Ya. Niki nggih aku. Den sampean dua sak wonge ora iki. Kurang ajar. Kurang ajar, Mbah. Huk. Sing kurang ajar iki penyakit. Halo pemirsa, kita ulang lagi berkali-kali berulang-ulang sampai dadanya gembus. Penyakit ginjal ini ada jantungnya, ada livernya, jadi satu dibersihkan sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah teka lara lungo. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah teka lara lungo. Tangan ke atas, Pak. Ini bagian ketiak ini kalau dipegang sakitnya gak karo-karoan. Kita tes. Tes. Sakit kan? Sampai milik-milik. Kita mesek secukupnya. Lalu pemirsa perlu dimesek secukupnya. Sampai gembos. Nah, kok sampai gembos? Harus gembos. Biar peredaran lancar, peredaran darah menjadi lancar, kemudian kita anmo, ini teknik Cina. Sakitnya gak karu-karuan. Ini dikeraku bohong. Kita totok darah, totok saraf. Ces! Sembuh seketika. Ces! Sembuh seketika. Bagi siapapun yang sakit ginjal, jantung, paru-paru, liver, perlu ditotok saraf dan totok darah, pemijatan menggunakan teknik Anmo Cina. Tes, ini teknik Anmo Cina. Diputar-putar ke arah kiri boleh, kanan boleh. Nah, diputar-putar boleh. Atau dibalik gini enggak apa-apa. Diputar-putar. Ini sakit kan enggak karu-karuan. Biar darahnya menjadi lancar dan normal kembali. Bagian tengah, misalnya tengah dada. Kemudian yang bagian kiri di anmo, diputar-putar seperti ini. Sakitnya bukan karo-karo, enggak karo-karo sebetulnya. Sakitnya ora karo-karoan. Sampai jempalian, kita tekan, ces. Kita totok darah, ces. 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 Ini masih menggumpal darah tidak normal. Kita mesek dengan cara diputar-putar. Kita tekan sebentar. Gak kuat nahan. Sakitnya gak karu-karuan. Tes. Tes. Dukunnya yo kesel, dukun pun juga manusia. Ini perut. Halo pemirsa, bagi siapapun yang perutnya buncit seperti ini, kita ulangi lagi tekniknya biar semua tahu. Kita kasih minyak plasenta. Plasenta boleh menggunakan yang lain. Apa ini? Marina, ya kan? Marina. Boleh menggunakan yang kris, sama saja caranya ya, kita tuangkan secukupnya saja.
Kita buktikan apakah teknik saya, metode saya itu mempunyai manfaat apa tidak bagi penyembuhan penyakit Pak Hirman. Badannya atau perlu sudah membuncit karena kebanyakan minum obat. Ces! 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 Gembos! Gembos! Sedot kan? Sedot! Hush! Gembos! Ini sakitnya bukan kepala, enggak karo-karuan, bukan kepala, bener gak ya? Sakitnya enggak karo-karuan. Ces! Atau saya ngerti bila Bismillahirrahmanirrahim, nyating sun gembos akan wetenge Pak Su, Pak Hirman, gembos kersane ngalah, gembos. Gembos kersane ngalah gembos ces. Gembos kersane ngalah ces. 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 Umat sepol ini. Ces. Ces. Hidup kan? Hidup. Nah, gembos. Gembos. Gembos, Kang. Ki rasane, Kang? Ki rasane? Enteng. Tutup. Kemudian kaki, pemirsa. Kakinya perlu dieksekusi, penyakitnya dipateni kabeh. Tenang, Kang. Tak operasi nih, Kang. Ini positif ginjal nih. Gak balik, gak balik ya, saksi ya men ya, ketoknya, gak balik. Isi putih aku kang ojo cino aku timbang awakmu lu, yo tau lu, video tau, mari kita campur londo tiap bang, di cino kilo londo, ken? Tes pemisah nih lho, ini kino nih lho kudunya gak ngene kudunya putihnya menyeluruh, ini merah nih, ini karena banyak minum obat. Tak toknya kalau hidupku ya tak tok kalau hidupku benar waras ya dibuktikan seminggu kesini gembos, seminggu lagi boleh kesini gembos atau tes ke dokter tes. Yes, tunggu. Tunggu. Bisa mobil ini peromah sesok digubah sikil kenceng. Ayo. Nah. 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 Lo muter gak kuat tunggu pulang beli degan setiap hari minum bangun tidur minum air putih 1 gelas setiap 1 jam degan jam 9 siang 12 siang jam 3 sore atau jam 6 sore terakhir jam 9 malam terakhir selama 1 minggu berturut-turut tidak boleh putus. Kalau udah gembos, disudah seminggu 3 kali. Akhirnya seminggu 1 kali. Itu sebagai sarana untuk membuang racun-racun obat, racun makanan, minuman, dan lain-lain. Jadi kumir, temulawak, sering. Dan di YouTube besok dulu, kumir, temulawak, sering, selek, diri. Bokek uyah rapopo, nek gulo-gulo aren. Oke, matur nuwun. Lalu pemirsa, thank you so much. Ini saudara saya yang dari
Cina blesteran londo Jepang karo Jawa, mudah-mudahan sembuh. Cina ya Cina nek iso aja rata Kang. Kang. Blesteran ya ora apa-apa do karo aku nek iso ya aja nganti lara. Kejaba wis ditakdirke lara Gusti Allah. Lara piye nek takdire waras yo nek takdire mugo-mugo dina iki ditakdirke waras karo Gusti Allah. Thank you pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.